Choi Ye Ji dan Jo Ji Hoon promosi seri Man of the Harem, fans bahas versi drama. Choi Ye Ji dan Jo Ji Hoon secara tidak terduga bekerja sama dalam mempromosikan Man of the Harem. Mereka muncul dalam video dengan membaca dialog milik karakter dari seri web novel Never tersebut. Man of the Harem menceritakan tentang kaisar wanita yang secara mengejutkan mengumumkan jika dirinya ingin memiliki 5 selir. Ia tak mau kalah dengan kaisar-kaisar sebelumnya yang memiliki banyak selir demi mengamankan garis keturunan. Dalam video promosi itu, Choi Ye Ji berperan sebagai kaisar perempuan, sedangkan Jo Ji Hoon memerankan karakter pria yang menawarkan untuk menjadi salah satu selir sang kaisar wanita. Perdana Menteri benar, stabilitas keluarga kerajaan, cara untuk memastikan penerus adalah memasukkan kredensial dengan cepat. Aku tahu ini dengan baik, itulah mengapa pertama, aku memutuskan untuk membiarkan mereka masuk ke harimku. Sebagai permulaan, sekitar 5 orang. Ujar Choi Ye Ji. Aku akan menjadi selir, tidak seperti kaisar, aku tidak punya pekerjaan resmi. Memberikan kaisar kenyamanan dan stabilitas, itu adalah prioritas utama. Aku tahu itu, aku akan menjadi selir, hal-hal yang disebut menggoda, untuk sekali, mari kita coba. Tutur Jo Ji Hoon. Video Choi Ye Ji dan Jo Ji Hoon mempromosikan Man of the Harem ini langsung menjadi komentar fans. Banyak yang langsung berimajinasi ingin melihat mereka membintangi versi dramanya.